teman-teman, hari ini kita mau masang ini ya, alat perangkat ikan ini ya. Ini ya, kami bilang bubu nih teman-teman. Kita mau pasang di sungai Cemuru di hilir, sungai kita biasa nyelam. Tapi jalannya luar biasa ini, kita harus ngerembang. Marang demam kawan, ngerembang ya lo, nyakek dah dulu. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita harus perbaiki jalan, buat jalan dulu teman-teman ya, karena sudah semak. Kita buka jalan dulu, lahan teman-teman, alias jalan. Ah, kemunting, ini makanan mereka dulu nih teman-teman, permen zaman dulu nih, buah ini bunganya teman-teman. Bagus bunganya kan. Oke, kita lanjut lagi buka jalan. Oke, sekarang kita sudah masuk kawasannya. Dan kita ikuti jalan ini sampai ke hilir Cemuru sana. Buka jalan. Teman-teman, sudah sampai ya ke sungainya. Ini sungai kita mau tandil sana, cari yang nggak kecil-kecil dikit lah. Ini yang kita pasang teman-teman, bubu badal. Oke teman-teman, kita di sini masangnya kata kakek. Oke, di sini tempat kita pasang ya teman-teman. Berdiri. Hah? Berdiri. Kita akan pasang di sini. Semua kayu yang ada dibuang teman-teman, dibersihkan. Karena kita mau pasang bubu ini cukup besar juga ya. Jadi harus dibersihkan dulu dia. Oke teman-teman, kami mau ini ya, apa namanya, ke seberang sana. Kita nyari kayu hutan biar agak kering, biar agak keras. Kalau kayu-kayu di sini ini agak lembek-lembek ya, karena bekas ladang, jadi agak lembek. Kita ngambil ke seberang sana kayu hutan biar agak kering. Yuk, kita ke sana dulu. Teman-teman, kayu hutan. Nih, ada yang tahu ini kayu apa? Hah? Ini nggak diambil ya? Karena ini kayu tebian, kayu besi. Ini masuk kelas super, nggak kelas 1, kelas 2 ini. Kayu ini daunnya, bagi yang mau tahu. Kayu tebian, tebian kek? Tebian tuh kan? Ini kita ngambil kayu banyak untuk sabarnya ya, karena kita kasih apa nanti jenis anu lah teman-teman, akan apa namanya istilahnya, kita pasangin kayu sebagai bentengnya lah biar dia nggak bisa dari situ. Kita cari kayu sebanyak-banyak mungkin nih. Oke teman-teman, ini dia kayu-kayu hutannya nih. Hah? Kayu-kayu kering semua ya. Oke, kita mulai pemasangannya teman-teman ya. Di sini kita masang. Masang tiang pertama. Thank you.
Oh, tiap talinya nan ya. Oke teman-teman ya, jadi pekerjaan kita masang perangkap ikan ini sedikit dipermudah karena ada kayu rebah. Jadi kita pagar pakai itu dia, dan di bawah-bawah kayu itu kita kasih kayu seperti ini. Kita pagar, terus itu di depan sana, tengah-tengah kan nggak ada tuh. Tuh, jadi itu lubang masuknya ya, tapi itu masuknya. Ini nanti yang di bagian sini ini kita sabar terus sampai ke ujung kayu sana. Jadi biar nggak ada jalan keluarnya ya. Nah itu bumbunya teman-teman, alat perangkatnya. Kita masih mau cari kayu dulu ini. Tuh lihat tuh, nebak kayu tuh untuk kasih sabar seperti teman-teman lah. Biar dia agak tertutup ya. Belum selesai nih teman-teman. Oke teman-teman, bumbunya sudah selesai ya. Ini yang akan kita lihat setiap harinya. Tuh di bawah situ deh teman-teman. Oke, kami tinggal dulu bubunya. Kami mau jalan pulang sambil cari. Nih, teman-teman. Sayur pakis. Kita singgah ngambilnya ya. Udah mantap deh, rupa dah kayaknya. Oke, teman-teman ya. Kita mengumpul paku. Kalau kami bilang ini apa namanya, paku ikan, nggak tahu dalam bahasa kalian teman-teman. Ini paku ikan kata kami, nggak tahu dalam bahasa kalian ya. Enak di kampung ini seperti ini lah teman-teman, semuanya serba ada, market, minimarket, supermarket itu juga dibilang. Kita nggak perlu beli. Semuanya disediakan di hutan kita, alam kita, tergantung kita jaganya ya. Ini lagi ya, apapun ada, ikan ada. Oke, sudah bubuk sudah dipasang, ikan sudah dapat, kita pulang. Janjinya kalau di kampung itu harus ringan tulang ya, jangan berat tulang. Kalau berat tulang nggak makan itu di kampung. Kalau seperti ini kan enak kita nih. Yuk, baru kita pulang. Kita pulang. Baru keluar dari hutan ini ya. Kita langsung ke motor kita teman-teman. Yuk. Rotan di mana-mana di sini. Rotan sangat banyak teman-teman. Aduh, nggak usah dipotong ya, nggak usah diparang karena kita masih menggunakannya. Masih alami hutannya, belum dikerjakan nih teman-teman.
rotan di mana-mana. Panjang jalan ini kita melihat rotan terus. Karena di kampung kita rotan sangat berguna, banyak gunanya teman-teman. Ya. Tuh teman-teman. Ini salak rotan. Enggak ada buah ya. Bahasa Iban Remayong. Nih. Kita ketemu sama salak rotan. Yuk kita gas lagi ke hulu sambil kita pulang. Salak rotannya. Tapi pohonnya aja buahnya enggak ada. Kalau yang ini ridan kata kami. Iban. Batangnya pakai untuk baur pancing. Nah, ini teman-teman. Malakaban. Ini ui. Bahasa Iban itu rotan teman-teman ya. Kami bilang ini ui letik ataupun rotan letik. Kecil ya. Kecil lagi dari jari kelingking. Nyimpai orang pakai ini. Macam lah. Ini dipakai untuk buat ladong sama yut seperti yang saya bawa ini. Semua yang dibawa kakek sana. Digunakan itu. Yang dibawa kakek itu tuh. Pakai ini teman-teman. Ini dia rotannya. Rotan wiletik kata kami. Oke. Okay. Jatuh bangun itu biasa jalan di hutan. Itu aja bagi teman-teman ya. Kalau sedang jalan di hutan. Buah namanya. Oh, buah bernai. Ini teman-teman bisa dimakan nih, buah kayu nih. Kami bilang ini buah bernai. Tapi masih muda ya. Kita nggak bisa makan dulu lah. Ini dah. Biar aja dulu. Oke teman-teman. Kita keluar dari hutan. Ketemu sama jalan. Baru kita jalan dulu lagi. Ke tempat motor kita. Let's go baru kita. Oke teman-teman. Oke. Kita sudah nyampai di motor ya. Waktunya kita pulang ke rumah. Mungkin sampai di sini video kita ya. Oh ya teman-teman, ada yang tahu nggak apa yang dibawa kakek itu daun tuh? Kami bilang itu daun tubuk teman-teman. Zaman dulu nggak ada penyedap rasa ataupun Ajinomoto, Micin, Masako itu nggak ada ya. Ini yang dipakai daun ini. Nama apa namanya kek? Daun tubuk. Daun tubuk teman-teman, penyedap rasa zaman dulu. Teman-teman semua, sepertinya petualangan kita terakhir sampai di sini ya. Dasarnya ini jalan tadi masang buka, tadi sudah kita nyari sayur. Apalagi tadi kita masang bubu itu teman-teman, bubu itu bubu badal, alat apa namanya? Untuk perangkap ikan lah, tapi orang Dayak itu bilang bubu. Dan kemungkinan 2 hari lagi baru kita jenguk, belum ada hasilnya. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung kami ya. Jangan lupa like, komennya, share-nya. Oh ya, tinggalkan jejak kalian. Biar saya tahu dari mana-mana aja kawan-kawan yang saudara-saudara saya yang selalu mendukung dan komentar dan selalu nonton video kami. Ya, enggak. Balakaban. Balakaban yang karis biangin lah. Bintulu, Sibu, Kucing, Sarawak ataupun hari ini. Kenalah sebetul. Terima kasih ya kita semua. Lebang kita selalu nyukung kami. Minta ampun. Sebulan lalu aku nak oleh ngagak video mayo. Laban kita mungkin sebagian yang nemulah. Aku bisa anu mimit. Laban bini nyobrana. Aku nak ada masa ngagak video. Kak sebulan aku bisa ada ngagak konten. Hanya di lawan konten gue pun kita nemu berjalan bawa-bawa. Bukan jadi tinggal ke bini nyawa anakku. Ada itu udah bisa gak masa nyawa gak kita video. Aku janji ke depannya 2 hari sekali aku gak video. Aku ngapur kita, wakil kita tak menemukan. Terima kasih Mayo, kita selalu nyukung ku. Walaupun dalam sebulan itu pun layak video, kita pun sabar dengan teku. Terima kasih ya. Oh ya buat teman-teman. Dan terima kasih juga lah. Mohon maaf sebelumnya. Saya gak bisa buat video di sebulan-sebulan sebelumnya. Karena mungkin sebagian kalian tahu karena istri saya melahirkan. Sebagian juga mungkin nggak tahu. Dan terima kasih atas dukungan kalian ya. Bye-bye.